Ini kita lagi makan di Lomi Ulil Ciamis. Lomi paling terkenal di Ciamis dan paling enak menurut kita berdua. Ya, gini deh. Kalau jalan-jalan berdua malam-malam cari makan. Beda sih sama hari-hari biasa. Biasa kita siang makan, sekarang malam deh makannya. Jadi gendut deh. Tapi di situ lomi dan pangsitnya itu loh yang bikin enak. The bestnya pangsitnya sih. Karena pangsitnya itu bikin, aduh gimana ya, kita pengen nambah lagi. Kriuk-kriuk lah. Terus pas banget kita hari ini dapat yang masih fresh dan baru banget, jadi tambah enak deh gitu. Itu sedikit penampakan dari ibu-ibu yang lewat, tapi ya jangan hiraukan ibu itu. Hiraukan aja kita berdua lagi makan enak, lahap, dan merasakan sensasi lominya, pangsitnya. Sampai kada kepedesan kali ya. Tapi enak sih, enak banget. Gak tahu rasanya pengen nyobain lagi, bukan nyobain sih. Pengen makan lagi ke situ. Gitu. Kali ini udah makan, kita beli es krim. Yang satu green tea, yang satu lagi cappuccino. Ini es krim lagi paling ngehits di Ciamis. Enak banget menurut kita berdua, selalu menurut kita berdua. Karena kan selera orang tuh beda-beda. Dan kita, kata kita, oh enak nih. Ada yang kata kita, oh enggak, kayak biasa aja deh. Tapi ini es krim lumayan lama sih, apalagi kalau udah banyak yang beli ngantri. Jadi kita dapetnya lama banget karena es krimnya harus di kotek-kotek apalah itu pokoknya namanya ya. Coba ntar deh di next time video selanjutnya kita mau kasih lihat. Tapi sekarang kita kasih lihat dulu betapa nikmatnya kita berdua makan es krim. Canda-canda lah, apalah, kadang iseng gitu ya. Buat kalian yang mau coba es krim yang kita makan, bisa datang ke Hula Hula. Itu di Jalan Yodas, turunan gitu, sebelah kiri ada booth-nya. Dan kalau kalian tinggal di Tasik, bisa ke daerah Al-Mutakin. Sama juga itu ada pertokoan gitu sebelah kiri. Harganya murah meriah sih, ya kecil 10.000, yang besar 15.000. Begitu, selamat mencoba. Bahwa ketika ada nilai-nilai yang tidak diusung, seperti Pak Kira tadi katakan, namanya juga kita orang tukang makan, pasti kalau beli makanan selalu beda-beda. Yang satu apa, yang satu apa, ya buat coba-cobain. Jadi saling cobain, eh kamu mau coba ini gak yang aku gitu. Kalau gak suka ya udah. Ada pertentangan dengan elit-elit politik tertentu, dan pada titik tertentu akhirnya elit-elit ini juga ikut beradaptasi dengan gaya-gaya kontemporer yang dipengaruhi oleh anak muda tadi. Saya berharap ini bisa mengulang. Jadi ini bukan masalah menangkan Ahok atau menangkan Ahok. Ya kan aku pun bawa pin sendiri ya. Jadi kurang aja ya. Ada domino efek Anda harapkan ke ada domino efek yang bisa dilihat. Ya, bukan domino efek seperti yang. Ya kan aku biasa kan kalau ini kan bawa topik sendiri keju sama. Tapi ketika orang maju jadi calon,
tetapi yang diusung adalah tradisi, yang diusung adalah track record, bukan itu. Nilai mahal dan makanya gimana kalau pakai yang selain partai ada elemen-elemen lain, sivil society dan masyarakat yang juga bisa ikut mengawasi, bahkan bisa menggantikan posisi Anda ketika Anda tidak berjalan dengan baik. Oke, itu message yang ya terpenting dari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak atas waktunya. Dan kita lihat jalur mana yang akan, kendaraan mana yang akan dipilih oleh Ahok dan siapa wakilnya. Kita mengatakan tidak akan berubah. Kita lihat lagi politik itu dinamis. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan kita akan terus juga diskusi dalam partis kali ini. Saya akan kembali dari Indonesia. Malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bernard. Mau keluarin mau? Boleh. Listen. Bernard, ma. Itu lelucon kita berdua sih. Ya, bulan-bulan ini lelucon itu Pak Bernard, Pak Bernard dan satu lagi. Sony. Itu adalah lucu kita berdua. Mungkin enggak lucu sih buat kalian, tapi buat kita lucu banget.